dipakai sama orang-orang terkaya di muka bumi ini. Ya, salah satunya adalah Lesti. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Mewahnya pernikahan Leslar menjadi sorotan hingga hal tersebut membuat seorang desainer ternama di Indonesia pun ikut andil dan ungkap bongkar kenyataan betapa mewahnya serta Lesti dan Bilal layak disebut sultan karena ternyata hal tersebut inilah yang membuktikannya. Kita tahu semuanya ada beberapa selebriti-selebriti yang pernikahannya itu ditampilkan show gitu ya di televisi. Mulai dari waktu itu ada sang sultan siapa namanya Raffi Ahmad dan juga Indonesian Darling Nagita Slavina yang acaranya juga bagus dan keren banget. Dan kali ini bisa kita lihat ada Lesti dan juga Bilar. Ya ada sih beberapa selebriti juga, tapi aku inget tuh memang adalah si Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Acaranya kan juga bagus banget. Dan kali ini gak kalahnya ada Sultan baru Indonesia. Dan yang menjadi keren adalah ini perwakilan dari para dangduters Indonesia. Kalian bisa lihat hijabnya Lesti di sini, ada mahkota pun. Mahkota yang dipakai oleh Lesti adalah karya dari Rinaldi Ayunardi. Anda tahu Rinaldi Ayunardi? Rinaldi Ayunardi ini adalah seorang accessories designer Indonesia number 1111, nomor 1 di dunia Indonesia ini. Yang dimana hampir semua karya-karya desainer aksesoris Rinaldi Ayunardi ini sudah mendunia. Mahkotanya ataupun headpiece ataupun aksesoris yang dipakai yang sudah dipakai itu adalah sampai ke Hollywood. Ya, Madonna sudah pakai aksesorisnya si Rinaldi Ayunardi ini. Siapa? You name it deh. Ariana Grande. Siapa lagi? Banyak banget, fine. Beyonce udah pakai. Semua udah pakai, ya. Beyonce, Madonna. Siapa lagi sih? Duh, gue lupa deh. Salah nih, handphone cuma satu lagi. Pokoknya internasional deh, gitu ya. Rinaldi Ayunardi, ya. Princess Syahrini menikah pun memakai crownnya Rinaldi Ayunardi. Oke, nah harga dari crown Rinaldi Ayunardi ini apabila dibuat baru bisa menyentuh 50 juta. Mengerti tidak? Ya, karena dibuat baru. Selamat ya bos. Selamat ya bos.